skema perhutanan sosial, yaitu yang tertuang dalam misi ketiga, yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pertanian secara keseluruhan, Pak Dirjen, perlu kami sampaikan bahwasanya sektor kehutanan adalah salah satu sektor di Provinsi Sumatera Barat yang capaian nilai tukar petaninya itu yang paling tinggi dibandingkan dengan dinas-dinas lingkungan pertanian yang lain. Itu kita memberikan aplaus kepada Kepala Dinas Pertanian. Dan Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat, kita Sumatera Barat akan menghasilkan nginang propolis, bukan salah satu turunan daripada yang madu atau lebah kelulut tersebut. Insya Allah, dalam tahun 2023 kita akan launching nanti nginang propolis. Dan di sini baru saja Buya meresmikan Festival Perhutanan Sosial dan Konservasi Alam. Dan yang pasti ya sana, ini dihadiri berbagai macam dari LPHN, dari berbagai macam daerah dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Kiri kanan, nah ini bisa nanti naik gunung ini.